enggak aja. Jadi saya Lis, yang tadi sama Ju. Udah dia. Sebelum kita belajar, mari kita mulai doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan dulu Kak Nisa. Terima kasih. Sebelum kita masuk materi, ada yang tahu nggak kita hari ini bahas tentang apa? Saya Miss. Apa Dina? Kita hari ini membahas mengenai warna Miss. Iya benar Dina. Kita hari ini membahas tentang macam-macam warna. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya warna? Tahu Miss. Nadia. Color. Oke, mantap Nadia. Hari ini kita membahas tentang materi macam-macam warna. Ada banyak ya contoh macam-macam warna. Contohnya ada warna putih, hitam, merah, warna kuning. Ada yang tahu nggak? Nah, bahasa Inggrisnya warna putih. Saya Miss. Siapa? Kanisa. Kanisa. White Miss. Iya benar. Kalau hitam? Saya Miss. Nah, Dina, Dina. Red. Iya benar. Terus iya benar. Jadi ada banyak sekali macam-macam warna ya. Kalau misalnya baju mis. Apa mis? Grey. Grey. Yang benar Dina. Oke, baik. Kita lanjut warna apa ya? Warna hijau bahasa Inggrisnya apa? Green mis. Benar Nisa. Oke, jadi banyak banget warna-warna nama warna dalam bahasa Inggris juga. Banyak kan, ada putih, white, ada black, hitam, ada merah, red, ada hijau, green, ada blue, biru, jadi banyak sekali macam-macamnya. Okelah kalau untuk hari ini sepertinya itu aja materi kita. Kita lanjut lagi minggu depan. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran kita doa dulu lah ya. Doa. Miss. Oke, siapa memimpin doa untuk pulang? Saya Miss. Oke, Nadia silakan maju. Oke. Ayo, mari sebelum pulang kita mulai doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nadia dulu. Oke, baik, kita ketemu lagi minggu depan. Dan Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.